jangan lupa like and subscribe karena itu semua gratis, maksud bro. Nah, mari kita lihat beberapa reaction latihan dari saya yang sangat memuaskan dan sangat wow. Check it out, mari kita lihat. Nah, ini dia beberapa latihan yang si barista buat. Kontrasnya cukup mantap, cukup wow, dan kopinya, susunya sangat pas. Beda ketika saya buat di Jati Kopi, kontrasnya hancur habis. Mungkin ada beberapa kesalahan yang si barista buat ketika nge-steam susu ataupun pilihan susu yang cocok untuk latte art itu apa. Nah, di reaction kali ini latte artnya cukup mantap, kontrasnya cukup wow. Beda di tempat-tempat ataupun di kafe-kafe yang ada di Matang ya. Kalau di Matang kontrasnya cepat hancur, susunya pun jelek, cara ngestimnya pun nggak terlalu foamnya, nggak terlalu tipis. Kadang ke cappuccino pas ngestim si susu itu, mungkin itu sangat pengaruh terhadap si kontras dari latte art itu. Ini adalah beberapa latte art yang saya review, saya reaction yang kontrasnya cukup wow, cukup mantap dan perfect. Mungkin kalau kita keluar, jika kontras yang kurang pas, kurang menarik, pasti pelanggan kurang memuaskan bagi dia ya. Karena latte artnya, gambarnya pun tidak terlalu cantik, tidak pas. Mantap. Puringannya pun cukup lembut. Aduh, kalah. Wow. Ini bisa jadi review saya yang cukup menajubkan. Bagi saya ya, bukan bagi penonton saya. Wow, kontrasnya sangat elegan. Mantap. Sekian dari saya, mungkin itu reaction latte art dari saya. Sampai jumpa lagi dengan Barista Cukup.